Setelah menyiapkan ASI perah, kita dapat memberikan ASI perah ini dengan menggunakan cangkir pada adik bayi. Pertama-tama, ibu dalam posisi duduk nyaman, kemudian adik bayi juga duduk dengan nyaman seperti ini. Ya, setelah duduk posisinya nyaman seperti ini, kemudian kita bisa pasangkan sarung tangan kecil atau lap gitu ya, yang terasa nyaman di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil ASI perah di dalam cangkir untuk diberikan kepada adik bayi. Letakkan cangkir di bibir bawah adik bayi. Kemudian perlahan-lahan biarkan adik bayi untuk menjilat ASI perah yang ada di cangkir tersebut. Hindari untuk menuang ASI perah yang ada di dalam cangkir karena ini dapat menyebabkan bayi tersedak. Perlahan kita lihat respon dari bayi, kemudian kita perlahan memberikan hingga ASI perah ini habis. Demikian untuk memberikan ASI perah dengan cangkir.